Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'matil islami wal iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa min Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah alladhi hathana ala at-ta'lim wa razaqana wa iyyakum linajtami'a fi graha al-halim. Allahumma ya man ismuhu halim urzuq li al-haj Abdul Halim as-sihatan wal-afiyah ya arhamar rahimin ya rahmanu ya rahim. Hadratul habaib asy-syurafa wal asatidah al-fudala wal asa wal hadirul al-izza, yang sama kita banggakan, kita hormati, kita muliakan, ayahanda kita, orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali hafizahullah wa ra'ah. Semoga beliau dijaga oleh Allah, disampaikan segala niatan dan cita-citanya, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Yal Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, para asatidah, ada Ustaz Salihin, ada Ustaz Kemas Ali, ada Qori kita, ada para asatidah yang lain, ada Dinda Rizki, Sahibul Majlis Habibana Gasim bin Abdullah Al-Kaf. Saya tidak mungkin berpanjang lebar lagi untuk berbicara, karena inti acara sudah kita dapatkan. Maka tausiah ini akan saya sampaikan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita diajak dari pagi tadi setelah khataman Al-Quran membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad. Tadi Qori membaca satu ayat, langsung tadi Abu Yal Habib Umar nyenggolana di sebelah kiri beliau. Ini ayat yang luar biasa, dan ini bisyarah, kabar gembira buat semua kita yang hadir dan orang-orang yang rajin salawat sama Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam ayat yang tadi dibaca oleh Qari, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dan dialah Allah yang bersalawat kepada kalian. Jadi Allah ini selain salawat sama Nabi Muhammad juga salawat buat kita. Tapi ada caranya, tidak bercanggo. Kalau minta Allah salawat, salawat dari Allah artinya rahmat. Allah cucurkan kita dengan rahmat dan juga para malaikatnya. Kalau kita dinjuk salawat oleh Allah, diberikan rahmat dari Allah, dimintakan ampun oleh malaikat, apa manfaatnya? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Kita bakal keluar dari kegelapan, masuk ke tempat atau masuk ke dalam situasi yang terang benderang. Ini salawat ini luar biasa. Satu-satunya amal yang langsung Allah pelakunya, subjeknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dulu Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, guru Abu Ya Habib Umar di Mekah, imam besar, mufti di Mekah sana, guru besar, murid-murid beliau ada ribuan di Indonesia ini. Pernah datang ke sini Mang Haji, ada 1000 wong lebih datang ke sini kumpul dijamu oleh Mang Haji Alim. Murid Sayyid bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ulama besar, muridnya di seluruh dunia. Datanglah seorang di orang Palembang, dia agak singgih dikit waktu ini datang, maju ke depan langsung nanya, Allah lagi ngapo sekarang? Allah lagi ngapo sekarang? Kalau kita ditanya mak mana? Nak jawab apa? Beliau jawab dengan simpel, Allah sekarang lagi salawat sama Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah dan para malaikatnya yusalluna, itu kalau dalam bahasa Arab fi'ilnya fi'il mudhari, artinya istimrar, terus menerus Allah salawat sama Nabi besar Muhammad. Dan salawat kepada Nabi Muhammad ini amalan yang tidak perlu wudu. Salawat itu kata dasarnya salat. Salat itu harus pakai wudu.
Tapi salawat tidak perlu wudhu. Salawat ini amalan yang pasti ketahui diterima oleh Allah. Maka setiap kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, harus nempel ke perangku ini, biar pasti diterima. Allahumma salli wa sallim. Supaya amal kita langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau kita salawat sama Nabi Muhammad, manfaatnya bukan buat Nabi. Walau kita sanjung-sanjung Nabi Muhammad, Nabi itu sudah disanjung oleh Allah. Wa rafa'na laka, sudah kuangkat sebutanmu wahai Nabi Muhammad. Tidak perlu lagi kita angkat, Nabi Muhammad sudah jadi manusia yang paling mulia. Tidak perlu kita puji, beliau sudah jadi manusia yang paling terpuji. Tapi saat kita muji Nabi, saat kita salawat sama Nabi, kita yang dapat manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya kita dapat salawat dari Allah. Nabi ngomong, man salla alaiya salatan wahidah, siapa salawat sama aku satu kali, sallallahu alaihi ashra, Allah salawat sama dia 10 kali. Artinya, kalau ingin si pedagang ini, Mang Haji lebih paham. Kalau kita bentuk ke sikok boleh 10, itu untung Mang Haji. Kita salawat sekali, dapat 10 dari Allah. Yang kita dapat dari Allah ini luar biasa. Kata ayat tadi yang dibaca oleh Qori, huwallazi yusalli alaikum, kalau Allah salawat sama kita dan para malaikatnya, ngeluarkan kita dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang benderang. Nabi dalam hadis ngomong, badiru bil a'mal, banyak-banyaklah beramal. Fitanan kagit'il laylil muzlim, akan datang fitnah seperti malam yang gelap gulita. Akhir zaman gelap. Mana kita nak nyari yang benar yang salah, bingung sekarang. Siapa yang benar ini? Kira-kira. Nak nengok yang mana, bingung kita. Di TV model ini, di medsos model ini. Bingung. Nengok berita sekarang. Pening kepala kita. Mana sidangnya, belum kelar sambung sampai sekarang. Bingung kita, mana kita nak nengok apa sekarang? Mana yang benar, mana yang salah, susah. Gelap. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, resepnya kalau kita kepengen selamat, badiru bil amal, banyak-banyak beramal supaya kita dapat cahaya dari Allah. Tidak gelap lagi. Kalau ruangan ini gelap, nombor itulah kita. Jaga ini kita nombor. Apalagi ruang kami, lampu gelap, tak ketik cahaya. Apapun pacak kita tabrak, apapun bisa kita langgar. Tapi kalau ada cahaya, kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Badiru bil amal, banyak-banyak beramal. Kata para ulama dari hadis dan ayat ini, amal yang paling penting untuk kita perbanyak di zaman ini. Amal yang paling bagus untuk kita dawamkan di zaman ini, supaya hati kita bercahaya, supaya bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jaminan tadi Allah ngomong, liyukhrijakum minadzulumati, makanya ibu-ibu banyak salawat, bapak-bapak banyak salawat. Salawat macam-macam, timbil qulub. InsyaAllah kita baca salawat timbil qulub satu kali dengan niat kita sehat gal-gal. Dan dengan niat doa ke Mang Haji sehat. Salawat timbil qulub ini salawat yang didawamkan oleh para habaib, para ulama, untuk niat kita diberikan sehat jasmani, sehat rohani, sehat zahir, sehat batin. Kita sama-sama bawakan. Allahumma salli ala سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار Allahumma salli Allah Allah Muhammadin wa dawaiha
insyaallah Mang Haji sehat. Amin. Ibu Hajah Aminah sehat. Amin. Keluarga besar beliau sehat afiat. Amin. Abuya dan guru-guru kita semua yang hadir insyaallah berkesehatan. Amin. Berkah Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dulu kalau ada yang budak kecil sakit dikosok sama Nabi sehat. Sejarah mencatat itu. Nabi ngosok budak kecil sakit sehat. Jangan nyamo-nyamo ke diri kita sama Nabi. Nabi itu sama-sama kita. Jangan pula dipuji-puji, beda. Nabi ngosok budak, kepala budak dikosok, Nabi sehat. Kita ngosok kepala budak, sawan budak itu besok. Ngapa juga ketemu mamang itu, dikosoknya sakit. Beda kita sama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini sumber pintu segala keberkahan. Jangan pernah lepaskan diri kita dari Nabi Muhammad. Kalau udah apal salawat tibul kulub, salawat nariyah. Allahumma salli salatan. Taman Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi wa tuqadha wa tunalu bihi wa husnul khawatim بوجهه الكريم وعلى في كل لمحات ونفاس بعدد كل معلوم لك. Nabi Muhammad itu kalau nak minta hujan dibawa sama kakeknya ke depan Ka'bah. Ya Allah, hujan tidak turun, dengan berkah hari anak ini turunkan hujan, langsung turun hujan. Apapun dengan berkah Nabi Muhammad. Kita berdoa sama Allah Ta'ala. InsyaAllah urusan Mang Haji yang diniatkan Mang Haji tadi. InsyaAllah yang diniatkan Mang Haji tadi. Mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah. Segera ditambah dilancarkan oleh Allah. Berkahnya berkah solawat ini. Berkah majlis kita. Gedung ini pun, gedung ini nama panjangnya Kanzul Munawwir Binuris Solawat. Ini harta karun yang terpendam bercahaya dengan cahaya salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi Mang Haji ini banyak harta karun di bawah. Belum banyak Mang Haji itu. Bangun batu bara. Sesip di bawah itu kaki ada nikel, ada emas, ada segala macam. Kita tidak tahu. Kenapa? Berkah sedekahnya Mang Haji dan berkah salawat. Jadi Mang Haji tadi ngomong. Kapan baik untuk agama? Kapan baik untuk acara-acara ibadah seperti ini? Boleh pakai tempat ini. Uang lain banyak punya tempat besar, punya tempat model ini banyak. Bukan cuma Mang Haji. Tapi yang buka ke tempat model ini tidak banyak. Oleh karena itu, mari sama-sama kita syukuri nikmat ini. Kita doakan beliau sehat. Dan juga terus kita dawamkan salawat. Setiap salawat, nitip ke. Niat ke juga mudah-mudahan Mang Haji sehat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita balik ini harus ada oleh-oleh. Nah, harus ada oleh-oleh yang kita bawa balik. Bahwasanya hadir maulid Nabi ini harus ada yang kita praktekkan setelah ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Nabi kita Nabi Muhammad adalah Nabi yang mempersatukan. Nah, kita dekat bersatu sekarang. Ya, sama, tak kata beda, sama. Duduk di sini. Kenapa? Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi menyatukan. Nabi mempersatukan yang tadinya bermusuh jadi akor. Yang bermusuh jadi akor. Aus dan Khazraj di Madinah itu perang biasanya. Saat Nabi masuk, damai. Muhajirin dan Ansar tidak kenal. Muhajirin datang, tidak ngawa harta. Tinggal kalau, tidak punya rumah. Muhajir, hijrah. Sampai di sini, sampai di Ansar. Uji Ansar, dipersaudarakan. Satu Muhajirin, satu Ansar. Dijadikan donor oleh Nabi Muhammad. Nabi Ali saudaranya Fulan, Abu Bakar saudaranya. Sampai kemudian di antara mereka ngomong, aku punya toko dua, aku punya toko dua, baiklah kau sikok, kau dulu aku, bukan dulur semak sebapak, bukan, dan saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad. Aku punya
harta bagi dua. Baiklah kau separuh, aku separuh. Aku segala macam, pokoknya bagi dua. Sampai kemudian di antara mereka Sayyidina Abdurrahman bin Auf ngomong, aku tidak butuh harta kau, aku tidak butuh rumah kau. Ya, kalau kita kan diajak macam itu, ya terima kasih Rian. Tidak, aku tidak butuh semua itu. Kasih tahu aku di mana pasar aku tidak berdagang. Ada kemuliaan dirinya. Tapi pesan utamanya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang mempersatukan sebagaimana Nabi Muhammad. Dan itu ada sama Mang Haji. Maka Mang Haji ini boleh kita jadi contoh. Mang Haji ini nyatukan. Dari mana be? Kalau sudah Mang Haji ngundang, kiai mana be datang? Bukan karena Mang Haji banyak duit, bukan. Tapi memang beliau pacak jadi simbol tokoh yang bisa menyatukan. Jarang. Jadi kalau kita ngomong tokoh Sumatera Selatan, yang lain boleh mengklaim. Tapi kalau ini bukan cuma klaim, memang ada Mang Haji. Pacak kita tokohkan. Ada orang yang cuma tokoh-tokohan. Nah, insya Allah mudah-mudahan di bawah bendera Mang Haji ini kita bersatu. Supaya tidak pecah belah lagi kita. Satu dalam kalimat, satu di dalam perkataan, satu kita di dalam perjuangan. Insya untuk apa tujuannya kata lain kalau Mang Haji. Makmano Islam di Palembang ini harus tetap tegak berdiri sebagaimana masa-masa terdahulu. Insya Allah amin ya Rabbal. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah beliau sebagai tokoh pemersatu, beliau juga sebagai muallim. Orang yang hadir maulid Nabi, setelah keluar maulid Nabi, harus semangat taklim, belajar, belajar ilmu agama, sekolah. Sekolahnya sudah banyak, pesantren banyak. Pesantren Abu Yado, Mang Haji bantu dibangun ke. Ada pesantren Mukim Sunnah, Mang Haji bantu dibangun ke. Ada sekolah Hanadabiyah, Mang Haji bantu dibangun ke. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai sosok muallim, pendidik, maka tugas kita keluar dari sini, semangat taklim, semangat belajar. Mana ilmu agama anak-anak kita sekarang? Pesantrennya ada, sekolahnya ada, tapi anak-anak kita kadang lolos, lepas ilmu agamanya. Rusak dengan handphonenya. Tidak lagi kenal sama Nabi Muhammad. Tidak lagi kenal sama orang-orang saleh. Hidupnya cuma main Naruto, Baruto, anime apa sekarang, Mobile Legend. Ibu-ibu tahu tak mainan itu? Itu perlu dipelajari. Belum lagi kalau ingat Kiai Nawawi dulu, ini cerita. Kiai Nawawi dulu dipeseni oleh Kiai Abdul Rashid Siddiq. Ada cerita itu. Kiai Rashid Siddiq meseni, Wawi, kau jangan pernah lewat di depan bioskop. Lewat, jangan. Kau tuh ngapal Quran. Tidak pantas wong yang ngapal Quran lewat di depan bioskop, pacak hilang hafalan. Pacak rusak hafalan kau. Lewat di depan bioskop. Sekarang wong yang ngapal Quran tidak lewat depan bioskop lagi. Tidak masuk depan bioskop lagi. Bioskop ada di tangannya. Segala film pacak ditonton lewat handphone ini. Jadi beda zaman kita dulu dengan zaman sekarang, apalagi zaman yang akan datang. Kalau anak kita tidak kita taklim dari agama, maka jangan berharap anak kita bakal selamat dari fitnah akhir zaman. Yang ketiga, kalau sudah Nabi itu sebagai tokoh pemersatu, Nabi itu sebagai pendidik muallim, mendidik agama, yang ketiga Nabi itu orang yang paling peduli. Peduli. Peduli itu kalau jabana dulu bahasa Arab, peduli. Bahasa Arab dari kata fuduli. Fudul, kalau juga Palembang itu cerodean. Fudul itu bahasa Palembangnya cerodean. Cerodean. Nak tahu bae? Maka dalam pepatah Arab Al-Walid yaqul, "La takun fuduli wa anta ajis." Jangan kau jadi wong peduli padahal kau tidak mampu apa-apa. Jangan kau cerodean padahal kau tidak punya kemampuan. Misal, ada di depan ini kami-kami. Ada apa itu? Tidak apa nanya itu. Tidak apa-apa itu. Marak, belok berkerumun. Oh, ada kecelakaan. Belok balik. Lah ngapa kau marak tadi? Ente datang ke sana ngapa? Nengok ada asap, apa kebakaran? Kami-kami ke sana. Kalau ente kami-kami ke sana ngawak ember nak melok mati kapi, boleh.
Kalau cuman bangisan melok panjang ngerumun di sana, banui nak masuk jadi sago gara-gara itu, lemak balik tidur bae. Katik guno maga kesan. Jangan jadi wong peduli cengudian padahal Anda tidak mampu berbuat. Kepedulian Nabi Muhammad ini diwarisi oleh orang dari zaman ke zaman, para sahabat sampai di zaman ini. Kalau peduli nanya, apa dia? Susah apa? Oh, langsung dieksekusi. Mang Haji macam itu. Ada susah apa? Rizki tak sekolah Mang Haji. Nak mana? Kiamat. Berapa butuh biayanya? Sekian. Bantu. Ini baru selesai masalah. Kalau cuma habis dia ngomong beda kelar. Sifat Nabi Muhammad pedulinya luar biasa. Peduli dengan keadaan di sekelilingnya. Ada wong susah, tidak susah lagi kalau sudah ketemu sama Nabi Muhammad. Ada yang punya masalah, selesai masalahnya kalau ketemu sama Nabi Muhammad. Ada yang pokoknya setiap problem kalau ketemu sama Nabi Muhammad selesai masalahnya. Contoh kecil, ada anak yatim dalam riwayat yang sering kita dengar, ada anak yatim ayo lagi kumpul sama kawan-kawannya, ini anak sedih dewean. Datang Nabi nyingok, dia nangis sedih. Dipagai oleh Rasulullah, ngapo kau nangis? Dia tidak nyingok itu Nabi Muhammad. Tidak ditolehnya. Ngapo kau tidak senang pecah kawan-kawan kau yang lain? Iya lemak, dia punya bapak, dia punya ibu. Dia punya segalanya. Dia macam beli baju baru. Aku ini bapak aku tidak kati. Bapak aku tidak kati. Dia jawab Rasulullah, tanpa tahu bahwa itu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi tersenyum, kata Nabi, galak tidak kau? Kalau aku jadi bapak kau, Fatimah jadi kakak kau, Hasan Husain jadi dulur kau. Baru sadar dia, ini yang ngomong Nabi Muhammad. Noleh dia, galak ya Rasulullah, mau aku ya Rasulullah. Dibawa sama Nabi Muhammad ke rumahnya, dimandikan di baju baru, kemudian setelah itu dibawa ke masjid sama Rasulullah. Diangkat anak sama Nabi Muhammad. Kawan-kawannya yang lain juga dia, nah berubah kawan. Tadi menung-menung, sekarang sudah beda kondisinya. Ngapa kau berubah macam ini? Oh lain. Tadi aku dewean, sekarang aku punya ayah Nabi Muhammad. Aku punya kakak Fatimah, dulurku Hasan Husain. Punya kawan-kawan yang lain. Cobalah bak sama mak kami lah mati juga. Saking luar biasanya Nabi Muhammad, kepeduliannya, besar hati budak ini senangnya luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah sifat-sifat ini Allah munculkan di dalam diri-diri kita. Kita ambil contoh dari guru-guru kita ambil contoh dari Mang Haji, kita ambil contoh dari orang-orang yang sudah mendahului kita, insya Allah mudah-mudahan kita pun bisa mewujudkan sifat-sifat mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita doakan sekali lagi majlis ini insya Allah jadi majlis yang tambah berkah, memberikan hidayah sesuai namanya majlis dzikir al-hidayah. Mudah-mudahan insya Allah salawat terus akan berkumandang. Mudah-mudahan dari tempat ini juga insya Allah terus Allah subhanahu wa ta'ala akan tebarkan keberkahan dan kemaslahatan bagi umat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa matakallam tindan tindan amr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.